Halo beauties, keluhan munculnya jerawat sering dialami sejak memasuki masa pubertas. Banyak faktor penyebab timbulnya jerawat, begitu juga dengan penanganannya, baik secara alami maupun bantuan perawatan wajah di klinik kecantikan. Area yang sering tumbuhnya jerawat seperti wajah, leher, bahu, punggung atas, hingga area dada. Kali ini, Dr. Ratri akan menjawab beberapa pertanyaan beauties tentang mengatasi jerawat. Simak informasi berikut ini ya, beauties. Saya Dr. Ratri, dokter estetik di Beauty Logica Klinik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dan curhatan-curhatan beauties tentang permasalahan kulitnya. Salah satunya adalah jerawat. Nah, banyak banget faktor-faktor penyebab jerawat. Salah satunya adalah keturunan. Kemudian, berlebihannya kelenjar minyak dalam memproduksi, sehingga ketika dia tersumbat pori-pori, keringat, udara kotor, maka dia akan menjadi jerawat. Nah, yang gak kalah penting adalah salah satunya adalah stresor. Itu paling tinggi dalam menyebabkan jerawat. Nah, ketika tumbuh jerawat, hal pertama yang harus beauty lakukan adalah jangan panik, jangan dipegang-pegang. Kenapa? Karena ketika beauties memegang-megang jerawat beauties, justru itu akan membuat trauma baru pada jerawat. Akhirnya, jerawat tersebut malah menjadi berbekas. Nah, ketika sudah terjadi jerawat, beauties tidak perlu khawatir. Beauties bisa melakukan treatment sendiri di rumah. Salah satunya adalah dengan membersihkan wajah dengan sabun cuci muka yang sesuai dengan jenis kulit beauties. Kemudian, beauties tidak perlu ragu untuk melakukan konsultasi apabila jerawat beauties dirasakan sangat mengganggu. Di Beauty Logica Clinic ini sangat banyak sekali treatment untuk mengurangi jerawat sesuai dengan tingkat keparahan beauties. Pertama, beauties bisa melakukannya dengan melalui chemical peeling atau dengan menggunakan alat. Nah, chemical peeling ini adalah cairan yang dioleskan ke wajah untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Chemical peeling adalah treatment dengan menggunakan cairan kimia yang dioleskan ke wajah supaya membunuh bakteri penyebab jerawat serta mempercepat regenerasi kulit. Sedangkan treatment yang menggunakan alat adalah silk peel, laser, face photorejuve, dan face PDT. Untuk hasil treatment, beauties bisa merasakan dari pertama kali treatment. Akan tetapi, untuk hasil maksimal, beauties dianjurkan untuk melakukan treatment pengulangan sebanyak 2 minggu sekali. Untuk beauties yang memiliki kulit berjerawat, tidak perlu takut dan tidak perlu ragu untuk konsultasi di Beauty Logica Clinic. Ditunggu ya, beauties!